tanda pertandingan volleyball putra. Dapat besar. Menang ngasih padang kabeh pemain. Padang. Serius tapi ya? Masih padang lah serius ya nah. Padanan. Enggak. Mentengin kan masih padang kan. Kali ini Azwan ada di sebelah kiri saya dari selebriti sebagian saya. Dan pertanyaan yang saya lakukan untuk para pemain untuk acara selamat perubahan akhirnya pilihan sana. Menteri Pandiri Azwan yang berangkat dari Pandiri kali ini. Mana? Ya. Harus makan. Pertandingan rebut juara pun ada Mari pondoknya. Iya, bola dipegang dari kedalaman Najwa nomor 22. Siapa gerangan juara atau Ahmad? Sebab Ahmad Sanusi tiba-tiba bola ke gol di sana benar. Langsung dibiarkan begitu saja bola poin untuk Seraga 1-0. Mahmud atau Mamah Muda saudara. Saudara-saudara Mamah Muda di sisi belakang masih ada Najwa di sana seorang body. Ahmad Ibu. Dibaik itu loh. Kali ini nomor 8 Didin Baik yang menutup as seperti kuat di udara. Kali ini siapa gerangan Didin Baik geser ke belakang. Masih ada pemain di sana angkat lagi. 1, 2, 3 Jos. Masih ada lagi kembalikan lagi. Pukul. Ada lagi Najwa di sana. Sepet. Wah. Kembalikan lagi. Petik bola di udara. Biarkan pemain saja biar lepas. Tapi masih ada dibuat-dibuat seorang Brody. Akhirnya poin yang untuk Najwa Kuas. Dibayar yang dua kalinya Magnus pulang seorang Ibang yang begitu keras saudara. Kali ini poin lagi dua sama Goder atau Badel langsung tak. Kali ini pukulan mempung tiga dari Najwa untuk seorang Bobong tidak sempurna dan mulai poin lagi Badel yang kedua kalinya se pendek lagi datangnya angkat lagi 1, 2, 3 kita lihat bersama pukulan Doni. Namun kali ini pukulan Doni tidak sempurna dan berapa poin lagi untuk Serepet 4-2. Bagus sekali saudara-saudara. Poin lagi untuk Najwa. Siapa gerakan Bobong langsung saja angkat Badel potek saja. Kali ini quick-quick yang begitu dahsyat saudara-saudara. Dari kenaman Serepet yang begitu sempurna. Dan bola poin lagi 3-5. Masih tetap bola pegang oleh Serepet. Pak Serepet tiga kartu di saja. Poin lagi 4-5. Pukul, coba di sana, ada lagi pada di sana. Wih, hari
ini quick-quicknya begitu dasar sekarang dari pemain Serepek ini. Poin lagi untuk kemenangan dari Serepek 7-4. 7-4 masih bola dari Ibeng. Kembalikan lagi Bendon. Ada lagi sana angkat lagi. Oh, Bobby. Ada lagi Ibeng sana ke belakang. Masih ada Bendon di sana. Budi itu loh, Manyos. Pukulan Pak Budi begitu Manyos. Poin lagi untuk lawan Najwa 5-7. Dua lagi tinggalan. Apakah lebar pung 7 ini serangan Dodi. Langsung Ibeng sana angkat lagi. Pukul abut. Muda gagal sosok orang Bendon akhirnya poin agak untuk Serepek siapa gerakan seorang kuplek langsung saja angkat lagi ke dasar. Oh, namun pelanggaran pewasit catatan poin lagi 9-5 kuplek ke belakang yang dua kalinya angkat lagi di Bangor. Bangor gitu loh seperti namanya Bangor gitu loh nyanggut di ringnet atau berapa-apa di kamar pitohan kali ini poin lagi untuk mendapat Serepek 10-5 10-5 untuk anak Serepek 5 untuk anak Najwa Sihab kali ini untuk komplek yang ngasihkan kalinya saudara-saudara kita lihat bersama se masih ada lagi Bendon cara pukul di Bangor kali ini cukup memukul dan bola poin lagi untuk Najwa 6-10 siapa gerakan saudara Herul langsung saja angkat lagi back Putih Mahmud kali ini bagus sekali mengincar tempat yang kosong sosok orang mampu begitu tajam akhirnya bola poin lagi untuk Serepek. Harapan Serepek masih ada Bendon di sana angkat oh namun ada tembok yang begitu kokoh seorang Badel kali ini poin berbunyi besar langsung bilang Badel gitu loh masih ada lagi satu lagi Serepek masih ada kita kembalikan lagi masih ada Dodi di sana angkat 1-2-3 ini Bangor dipertahankan oleh Kuplek masih ada lagi 1-2-3 bola yang paling sempurna seorang bilang kali ini open lagi untuk Nanda salah way Nanda angkat lagi pukul Pudin Pudin menambah lagi poin 7-13 masih bisa di sana Budin bisa dikembalikan lagi jadi Bangor namun dihadang permainan dari kedua sosok Mahmud dan Badel kali ini poin lagi 14-7 Mahmud tiba-tiba bola sepak Mahmud lagi sekarang akan kembali 1-2-3 pukul Budin dengan final Sikidal Budin jadi Sikidal pukul memukau dan bola poin lagi masih ada lagi 1-2-3 pukul Ibrahim di sana masih ada lagi Dodi berbicara udara ada Bendon di sana Ampuni keberangan saja ada Mahmud berserangan 1-2-3 kita ingin bersama namun bola mereka kalah balik poin lagi untuk kenapa sama Alif ya? Tidak, 14. Najwa di Bangor. Masih ada lagi Mahmud di sana. Ada lagi Ibeng. Kembali ke milik, Bang, milik, Bang. Kali ini poin lagi. Untuk Serepek 15-9. 15-9, saudara. 1-2-3, Kang Badel. Langsung ada Bendon di sana. Angkat lagi di Bangor. Pukul Kang Dodi. Masih ada lagi di Bangor. 1-2-3, Amuri. Ibrahim.
berakhiri. Dan poin lagi 11-9. Bola kaki lo bagus banget. Bola kaki bola kedua kalau bagus banget. Ini keberisaan. Ini sektor manjam set dan kemanjam set. Tapi bola gebugan dengan apa? Tapi kan pernah, kan pernah nempok. Jarang bukan apa? Kopi di depan dan seperti atas. Ya, angkat lagi. Ini kampung itu keras sekarang. Pemantik bola di udara. Kali ini siapa gerakan? Masih ada perencanaan anak kumul. Anda saudara, saya repet lagi poin 18-10. Cukup jauh ketinggalan. Wah, si Fadil bisa bola lima. Ya, bagus sekali poin masih ada serangan di sana ini. Kali ini Ibrahim tidak sempurna pada poin lagi 12. 12. Ya, bagus sekali poin serta untuk kemenangan dari Serepet 19-12. Kang Ibeng sep. Ya, kita akan dikulai sana akan Kang Ibeng lewat pukul. Hari ini berpulang dengan seorang error. Masih kemenangan Mahmud. Masih ada lagi. Kali ini Ahmad Sanusi sudah kalah. Matik bola di udara yang dikulai. Pak Kaur. Pak Dodi. Ya, sep sudah dilakukan. Masih ada lagi sana. Dan poin lagi untuk kemenangan Najwa 14-19. Tim out diminta kenapa lagi serempet kami perasa silakan. Kita lihat lagi bola dipegang oleh kawan Najwa dan 14-19. Ya, masuk ke dalam gol di bang kita pulang atas gol pelanggan sangat lemas. Masih ada poin serempet. Soal ini, contoh saya kemampu. Kali ini bisa dikembangkan lagi, pukul. Lagi-lagi, contoh. Bisa dikembangkan lagi, satu lagi. Ya, Tony bisa tahu. Dan lagi, contoh. Bisa. Sosok orang kopraskan poin lagi untuk kemenangan dari Najwa 15-19. Pukulan Dodi masih tetap Ibeng di sana angkat lagi 1-2-3 tanda ke belakang sana berbisa sahau tekan tekan cukup dahsyat sekarang air udah boy 1-1 berangkat seperti sejak kedinginan berayap terus maju saudara hari 16-19 untuk kedalaman Najwa Dodi konsentrasi di belakang hari ini langsung masih bisa sekarang ini sahau. Kita Mahmud. Dapat bengrol lah. Iya, apakah serempet ini akan menghabiskan atau Najwa akan mengejar ketinggalan kita lihat bersama. So, angkat lagi bendol 1-2-3. Manyos pukulan pulih yang butuhkan as akhirnya pula. Poin lagi untuk Najwa 18-21. Siapa gerangan Muhammad Sanusi angkat lagi ini pukul Ananda. Namun dibiarkan begitu saja dan bola poin lagi 22 18 bawah muda timang konsentrasi belakang
lagi ada buka di sana. Ini bangor saudara-saudara. Si ganteng alam ini dua memukau yang pegang bola geser ke belakang konsentrasi langsung saja saudara. Oh Nanda kali ini Nanda berarti Nanda saudara 23-19 lampu kuning telah menyala untuk kemenangan dari Serepet saudara. Kita lihat lagi Mas Badel geser ke belakang masih ada lagi contek wow bisa dikembalikan lagi Serepet Mama Muda Yosata ada bola di sana ini Mangor Dodi kali ini Kang Dodi saudara langsung saja siapa gerakan nomor punggung 3 sosok jalan Bobong geser ke belakang ya lepas sudah ada Barisa ini Bobong di atas ring Bobong kali ini kumpulan Danda saudara. Aduh di. Dua. Diminta dari tendangan Serepet dengan skor 24-22. Iya, kita lihat lagi satu lagi. Budin, kita terkalo geser ke belakang. Bagus sekali anak bermain. 1-2-3. Bang.